Baiklah, sekarang kita akan belajar pergeseran atau translasi pada persamaan parabola. Oke, persamaan pertama. Jadi ini parabola. Misalnya parabola gini. Nah, kita geser. Menjadi parabola seperti ini. Kita tidak merubahnya, atau memperbesar atau memperkecil, kita hanya menggesernya. Nah, agak susah. Oke, ya. Oke, ini dianggap mirip. Oke. Sekarang persamaan parabolanya y sama dengan a x kuadrat plus bx plus c seperti ini. Oke, jika kita geser dengan translasi t sama dengan e f, maka persamaan parabola akan menjadi y min f a x min e b x min e plus c seperti ini. Jadi di mana ini parabolanya akan digeser dengan translasi e f seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.